Kasur, kasur, cepat kasur. Ayo. Kasur mana teh? Bobo. Kasur. Ada kasur. Bobo. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Mama hati-hati, Pak. Kasur, Pak. Pelan-pelan. Coba. Saya dari toko elektronik, saya berangkat lari ke toko mebel. Saya beli kasur terus sama lemari. Kasih harga bagus aja. Itu masuk ke rumah Bapak emang masuk. Ini enggak dikurang satu-satu aja udah ya. Bapak, ini ya. Ambil lagi yang lain. Bapak katanya mau beli lemari. Ya. Mau enggak? Iya, lemari. Ayo ya. Beli lemari. Emang saya enggak punya tempat tidur, saya beli tempat tidur buat anak saya dan istri saya. Beli lemari box. Emang gak punya lemari di rumah, saya beli lemari box buat anak saya. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maunya, ntar diambil ya. Tulis buruan, bukan tulis tulis. Cepet, Pak. Cepet, Pak. Makasih ya. Bapak mau beli apa lagi? Mau beli emas, Bu. Beli emas, Bu. Iya. Ayo, buruan, Pak. Iya, iya. Beli apa, Pak? Telur. Ayo kita beli telur. Kata Bapak, Bapak kamu beli jarang nasi goreng. Iya, Bu. Nasi goreng nggak ada telurnya gimana? Iya, Bu. Iya, kan? Dari toko mebel, saya lari ke sembako. Beli telur. 2 peti buat dagang nasi goreng. Telur, Bu. Permisi. Mama minta telur, Mang. Beli... 2 peti. 2 peti ya, 2 peti. 2 peti? Iya. 660, 650 aja ya. Mang, cepet, Bang. 660 aja ya. Bang. 2 peti, Pak. Pak. 2 peti, 2 peti. 2 peti. Keluarin 2 peti. Kembali 50. Bang. Ah, mantap. Ya. Dikasih diskon. Ya. Dan mana? Bang, mau beli mas, Bu. Ayo, Pak. Ya. Bukan, lu mas. Lu mas. Nih, lurus, Pak. Ini sepatu nih. Mana? Ayo, sepatu. Mau minta sepatu, Bang. Sepatu. Buat cewek-cewek. Dari sembako saya beli telur, langsung saya lari ke toko sepatu. Buat anak saya nomor 1 Helen, kedua Ikal, ketiga Citra, 4 Pilda. Betul, 126. Jangan pakai harga berandal. 100 aja. Bapak, ya, Bapak nggak punya sendal, beli sendal, Pak. 12. Beli sendal, ya, Pak. Ya, nah, mantap. Pakai, Pak. Ini aja. Bapak yang tahu umur berapa? Tiga lagi. Kakinya apa? 32, 33, 34. Seratus, udah 500. Gope emang. Cepet, Mang. Tolong, Mang. 11 menit lagi. Ya, Mang. 500. Tolong, Mang. Cepet, Mang. Tolong, Mang. Ayo, kantongin buruan. Mang. Ini yang pasti kuning, Pak. Kalau mau beli apa lagi? Ayo, komasnya, Pak, di mana? Ayo, ini, Pak. Di toko mas. Ini dari toko sepatu saya lari sampai ke toko emas. Beliin istri saya, belikan emas. Kena berapa 1 gram ini? Dan alhamdulillah saya dapat duit kaget ini, saya bisa membagain istri saya beli emas. Berapa? Bibirnya biasa aja bibirnya ya, Pak. Nggak dapat, Bu, tasnya, dompetnya mana? Ini titip Pak Polisi ya, Pak, ya? Pak, ini titip Pak Polisi ya. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Kalau gorengan gini, Ibu biasa jual harganya berapa, Bu? 1.000. Kenapa ya biasa ya? Kalau minta jajan mah kata saya ntar mamanya belum dapat uang gitu ya. Kadang mah sekolah yang nggak tahu pada bekal gitu. 1.000 satu gorengan? Iya. Kalau modalnya dari mana, Bu?
mulai itu ngumpul dapat itu besokan dapat 15.000 tapi inian aja gorengan gitu. Kan ibu kerjaannya jualan gorengan kompornya kok cuman kecil bu. Iya kan uangnya nggak ada buat beli kompor. Kadang mama masak pengen masak gitu, pengen beli beras letter. Kadang mah nggak mau apa paling goreng telur sama mie satu ntar bareng-bareng potong-potong gitu. Ya, uang ini bagi 5. Iya. Ingat anak dulu mah, pernah makan saya gitu sama anak-anak, suka kasihan saya gitu ya. Tapi ada yang nyuruh menggosok, mau gak sama Heran menggosok. Mau aja atau buat nambahin buat saja aja di sekolah gitu. Anak-anak ada gak pernah makan? Ada, paling suka dari majikan dikasihnya buat makan, buat rumah kok sana. Dia suka dikasih gitu. Suka dikasih beras gitu. Iya, suka ada yang ngasih mah gitu, alhamdulillah. Yang sekolah berarti 4 orang? 4 orang. Yang sisanya masih? Yang satu mah belum, kan yang kecil. 3 orang, dia masih PAUD. Itu kemarin mah beli baju apa mah, orang-orang pada beli baju gitu ya. Terus entar Epi pada rezeki mah entar beli gitu. Belum sempat beli baju seragam juga? Belum. Baju muslim. Ayo Pak. Muslim lama ayo, Pak. Dari situ toko emas saya beli seragam buat anak saya untuk melanjutkan nanti udah ada cadangan untuk anak saya ke tingkat SMA. Apa yang SMA aja ya? Apa ya? Lama, yang SMA aja deh, Bu. Anaknya kelas berapa? Kelas 3. Sekarang kelas 3 SMP, Bu. Makanya beli aja sama seragam SMA-nya. SMA aja dah, Bu. Pengen beli lagi saya. SMA aja, Bu. SMA aja dah. Ini aja, Bu, dah. Ini aja. Enggak, yang biru jangan deh, Bu. Seragam. Ini aja. Nah, kan ada seragam. Iya. Ini ada baju buat Ibu enggak? Iya, buat Ibu dah. Atuh dah. Ini ya. Iya. Ya, gini aja dah. Cepet, Bu, cepet, Bu. Cepet, Bu. Jadi berapa itu? Berapa, Bu? 300, Bu. Ini, Bu. Cepet. Masih Bu ya, ya Bu. Mau beli apa lagi? Beli baju bini saya dah. Belanjaan enggak diambil. Udah, ini belanjaan Bapak bukan? Bukan. Ayo udah ya. Ini buruan-buruan Pak. Yuk, cari baju. Sini sini baju koko. Eh, baju koko belum mana, Pak? Koko, Pak. Saya langsung beli baju muslim buat anak saya, Pilda sama Citra. Baju koko untuk anak saya, lelaki Ikal. Menit lagi Pak, waktunya Pak. Cepat, Pak. Jangan bingung. Yang agak gede enggak apa-apa, Pak. Yang agak gede enggak apa-apa itu dah. Udah, sama tanahnya. Udah. Ya, heeh. Anak saya minta mesen sama saya baju koko untuk haji dan sholat. Dan saya juga mengharapkan saya juga untuk merubah hidup saya seperti anak saya. Jadi berapa totalnya semua? Ya udah 350 ya. Ini uangnya bikin bon dulu. Buruan. Pak pegang, Pak. Waktu Bapak. 3. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Alhamdulillah. Pak, ya alhamdulillah dapat rezeki dari duit kaget hari ini belanja semuanya kebeli ya. Bapak udah nggak usah nyewa beca lagi, udah punya beca sendiri. Ayo Pak bangun Pak, kita pulang, kita cari mobil. Ya, ayo. Dah, makasih ya. Dah, yuk kita pulang Pak, cari mobil. Pak, tadi kenapa sih Bapak lemes gitu? Lemes nih, emang saya lagi banyak problem tadinya, Bu. Alhamdulillah, saya sekarang dapat jadi kaget.
Nah, saya bersyukur banget, Bu. Jadi saya lemas. Nggak kebayang gitu ya, bisa kebeli ini semua dalam satu hari, nah, gitu. Itu, Bu. Jangka satu, istilah katanya, dalam waktu 30 menit ini saya bisa inilah, kebeli semuanya. Kebeli semua yang harapan saya. Nah, juga buat dagang juga ya, dagang Pak. Bisa, iya, Bu. Mudah-mudahan barang-barang yang udah dibeli dari duit kaget ini dan usaha Bapak yang Bapak mau buka, iya, nasi goreng, iya, itu mudah-mudahan laris. Amin, ya Allah. Terus juga bisa merubah kehidupan Bapak ke depannya. Ya, ya, berkat terus ya, Pak, ya. Iya. Udah kita pulang ketemu Ibu ya di rumah, iya, ya. Pak, ini anak-anak pasti senang gak bisa bawain hadiah begini? Senang banget, Bu. Senang, ya? Iya. Pak. Itu anak saya sama istri saya. Pak Ade? Iya, Pak. Ini keluarga Bapak? Betul, Pak. Ini anak Bapak ada 5? Betul, Pak. Seharusnya 6? 7? Iya, Pak. 6, Pak. 6? Iya. Satu lagi sama paman Bapak? Iya, Pak. Siapa di sini yang paling besar? Ini, Pak. Helen, Pak. Kamu usianya berapa? Masih sekolah? Kamu sayang sama Bapak sama Ibu kamu? Biar Bapak enak. Iya, biar Bapak enak. Helen harus doain terus Bapaknya. Ya? Dan juga Ibu. Ibu aktivitasnya apa, Bu, sehari-hari, Bu? Kuli nyuci gosok. Kuli nyuci gosok. Iya, dagang gorengan. Dagang gorengan di rumah. Iya. Tadi saya dapat kabar juga dari Bapak. Sebenarnya ada anak ibu satu yang tinggal sama paman. Iya. Iya, Pak. Sudah berapa lama berarti tidak sama ibu? Sudah mau 6 tahun. Sudah mau 6 tahun. Umur 2 bulan di bawah. Iya. Ibu, apalagi yang melahirkan. Iya. Pasti rasa kangen selalu ada, Bu. Ada, ya, suka nangis aja. Kalau di sini mungkin suatu saat nanti ada ibu di sana nonton. Ibu mau bilang apa sama anak ibu? Maafin Mama, Bilqis. Bapak mau bicara apa sama Bilqis, Pak, di sana, Pak? Bilqis, ini Bapak, Neng, dapat duit kaget. Datang, Bilqis, sini sama Uak. Dari duit 15 juta yang sudah saya berikan, dalam waktu 30 menit, barang-barang apa saja yang sudah Bapak belanjakan? Beli beca, Pak, saya, Pak, di belakang. Mana becanya, Pak? Ini, Pak, belakang, Pak. Belakang, Pak. Yap! Tolong kondisikan, becanya dibawa ke sini. Yap! Ini, Pak, becanya, Pak? Iya, Pak. Jadi selama ini Bapak masih nyewa beca? Iya, Pak. Dan saat ini Bapak sudah punya beca sendiri? Betul, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Ade. Baik, Pak Ade. Iya, Pak. Sepeda ini untuk siapa? Buat anak saya, Pak, sekolah, Pak. Siapa? Helen, Pak. Helen? Kamu pengen punya sepeda? Sekarang kamu naikin sepeda buat kamu. Ya, ini sepeda untuk kalian semua, ya. Kalian bisa bergantian. Ini lemari buat siapa, Pak? Lemari pakaian ini, Pak? Buat anak saya, Pak. Ini Hilda sama Citra, Pak. Hilda sama Citra. Hilda sama Citra gimana? Sekarang kamu punya lemari ini. Gimana perasaan kamu? Selanjutnya apa lagi, Pak, yang Bapak beli? Ini ada mie instan, Pak. Banyak sekali Bapak beli. Iya, Pak. Buat apa, Pak? Buat dagang rumah juga, Pak. Bapak beli TV? Iya, Pak. Gak punya TV di rumah? Agak, Pak. Rusak, Pak.
masih di bengkel tipenya, Pak. Masih di bengkel? Iya. Tetap busanya mahal, Pak. Bapak ganti oli. Agak, Pak, maksudnya TV LCD-nya kenapa? Buat nebusnya enggak nyanggup. Di servis, iya, di tempat itu, servis, bukan, iya, di bengkel. Iya, Pak, tempat servis, nah. Pak. Bapak beli sesuatu untuk Ibu, Pak? Beli, Pak. Apa, Pak? Emas, Pak. Saya mau lihat, Pak. Ini, Pak. Kenapa Bapak beli emas untuk Ibu? Ya, semperakan saya berkeluarga, nikah sama istri saya, belum pernah yang namanya saya nangin istri saya, Pak, beliin emas gitu, Pak. Belum pernah saya, belum, Pak. Pernah? Iya. Dari sejak nikah? Nikah, Pak, 15 tahun saya, Pak. Silakan, Pak, Bapak pakaiin, Pak. Saya sempat dapat informasi kalau Bapak saat beli emas sempat menangis. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Sedih, Pak. Saya baru hari ini saya dapat duit, kaget. Baru hari ini, makanya saya langsung jatuh itu sangat gembira sekali, Pak. Senang sekali saya, Pak. Saking gembiranya Bapak, iya, sampai Bapak terharu. Iya, Pak. Apa yang Bapak ingat saat itu? Ya, kenapa belum pernah bagian bini saya aja gitu, Pak. Terharu Bapak merasa saya, bangga sama bangga diri Bapak saya, sendiri? Pak, bangga saya, diri saya sendiri dapat duit kaget ini, Pak. Sekarang saya mau tanya sama Pak Ade, berapa duit yang tersisa di kantong Bapak? 5.000, Pak. Baik. Sesuai dengan peraturan, iya, berapapun duit yang tersisa, maka harus saya ambil kembali. Iya, Pak. Ajudan, siap! Saya informasikan sama Bapak, semua barang-barang ini 100% berhak menjadi milik Bapak. Jika ada seseorang atau yang mengaku sebagai instansi perwakilan dari GTV atau Duit Kaget, meminta bagian atau memungut pajak, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah kisah hidup dari Pak Ade dan keluarga. Perjuangan hidup dari Pak Ade begitu berat, dan kisah cinta Pak Ade terhadap keluarganya juga begitu besar. Saya, Mr. Money, akan berjalan kemanapun arah mata angin mengarahkan kaki saya menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan. Bisa jadi itu ke tempat Anda. Bagaimana kisah hidup selanjutnya? Saksikan terus Duit Kaget hanya di... Yeay!